Terima kasih Ujeng. Sama-sama Pak Sule. Langsung saja ngobrol ya sama langsung. Caitlin. 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 Hello. Kamu harus agak. Caitlin. Apa kabar? Jangan kita rusak. Oh jangan ya. Berasa nonton company ya gitu ya. Di mana si Pitung berada? Ada. Ku abdi badi dicolok. Oke, okay, Caitlin ini yes. Katanya kamu baru ngeluarin film pendek. Mm-mm. Sependek apa itu film? Seetik lah. Seetik lah? Kamu bisa bahasa Sunda? Enggak. Enggak, tadi bisa aku ngomong seetik. Sedetik. Oh sedetik, oh salah dengnya berarti. Sedetik main baru masuk, udah. Iya gitu, ya gitu. Gitu? Jadi ada 7 chapter filmnya, okay. Film pendeknya. Jadi satu chapter itu rata-rata 5 menit sampai 7 menit. 5 menit sampai 7 menit. Di situ kamu sebagai apa? Pemain, sutradara, produser, atau lighting. Apa? Oh, bagian lampu. Oh, pantesan kamu terang banget ya. Yeah, yeah, bisa aja. Loh, kamu yang ngomong saya yang disalahin. Lu kalau datang tuh Sule gitu. Jadi gua enggak kaget lu. Jangan udah tahu kalau biasanya gua datang dari wangi-wangi dia. Bayangin lu, lu lihat dari bawah dagu doang gua lihatnya. Lu kaget gua jadi ikut kaget. Lu yang ngagetin lu orang lagi ngobrol. Nah, aku jadi halo. Brian. Caitlin. Brian. Brian panjangannya anak lu enggak lihat. Salaman doang kenalan Ken. Ken. Brian Takan. Brian Takan dong. Can I sit the outstairs, man? Please, kumama nih. Thank you. Aku jadi Starla sih. Jadi siapa? Starla. Starla. Jadi kamu memerankan di situ. Starla, iya. Oke, itu menceritakan tentang apa film pendek itu? Jadi, film pendek. Ini pas ibu, menarik. Ini saya mundur menarik aja. Jangan gitu, Bu. Jangan gitu, Bu. Kalau dia jatuh nggak bisa syuting. Iya, gimana? Aduh. Jangan ditarik-tarik, Bu. Kalau mau minta foto, minta aja. Ya. Jadi, maaf ya, Caitlin ya. Ada accident sedikit. Aduh, accident. Krimis banget rambut lu. Pakai minyak gelantah ya. Di situ menceritakan tentang apa film pendek itu? Jadi itu kan diadaptasikan dari lagunya Kafir Gon. Kafir Gon. Kafir Gonnya Last Child. Last Child. Dibikin. Ya, saya tahu. Sama DRM kan? Iya. Iya. Ya, cuma satu manajemen. Jadi dibikin film pendek dari lagu gitu. Oh dari lagu dibikin film pendek. Iya cuman kan itu belum ada video klipnya. Jadi dari film pendek itu dipotong-potong dijadikan juga video klip. Tuh. Film pendek itu dipotong-potong dijadikan juga video klip. Oke, irit ya. Okay. Satu syuting. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Mamur silakan. Iya. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama Pak Sodik. Si Sodik. Nyanyi dangdut. Buat Suryani nih, menurut Suryani, hey. Caitlin. Oh, Caitlin. Yuningsi. Menurut info, katanya Caitlin ini akan main film bersama personil boyband wow. Korea. Wow. Ya. Siapa? Sunyuku? Bukan. Thunder. Hah? Thunder. Thunderstorm. Thunderstorm. Bukan. Thunderloin? Itu steak. Oh gitu ya. Kapan rencananya syuting bareng Thunder? Mulai syuting April sampai Mei sih. Untuk tayang di Korea apa tayang? Enggak, tayang di sini. Tayang di sini. Hmm. Syutingnya di Korea? Di Bali. Oh di Bali. Sejauh ini masih di Bali. Oke juga ya. Iya, tayang juga. Kolaborasi orang Korea, tayang di Indonesia, syuting di Bali ya. Oke, lama di Cianjur. Iya, luar biasa. Tapi luar biasa ya, bisa berkolaborasi dengan orang Korea. Tepuk tangan buat Caitlin. Silakan ada pertanyaan lagi. Enggak apa-apa, baru disuntik kok.
Tenang aja, tenang aja. Vaksin udah 2 kali, tenang. Udah 3 bulan sekali. Ini gak gigit kan? Enggak, ini gak apa, abis makan cumi kan ya? Balak kutak le. Jangan ini dong, ini takut gimana sih? Oh gitu? Oh, maaf. Metal, rocker. Welcome to the jungle. Oke, keren banget. Cuman maksud ini, dan tujuannya apa pakai segala ini saya rantai. Mau nonton konser Orok, Le. Tiket Greto. Iya. Konser Orok, band-nya dari luar negeri namanya Air Ketuban. Air Supply. Air Ketuban. Air Ketuban ini. Bagus itu pecah. Orok pasti. Band Orok. Orok itu kan bayi. Ini. Iya. Iya, ini saya mau makanya saya ngapalin lagu-lagunya. Hebatnya. Coba nyanyiin. Welcome to the jungle. Udah, pegang. Itu mah lagunya Guns N' Roms lah, beda lagi. Iya. Ini mah Orok. Iya, bagus kan? Mamang kok nonton konser sendiri ajak-ajak loh. Ih, dapatnya 2 yang masih Rizga Ang. Sama aku satu. Rizga Ang. Hah? Jangan gitu dong, nanti saya enggak nonton. Pengennya ngajak makan kalau sama dia mah. Oh. Terus ini Mamang nonton sama siapa? Sama Uis Gaang. Ya, masih, kita udah putus kemarin. Enggak, pendekatan lagi. Jangan lupa foto ya konsernya ya. Oh, udah siap. Jangan kayak kemarin nonton elektronik yang dipotot yang listrik. Buat apa? Saya kan butuh penyanyinya. Yang lagi nyanyi gitu mah yang listrik. Saya mah udah siap tuh kalau foto-foto dipakai ini. Pakai apaan itu, Bang? Ini. Ya kan? Vivo V5 Plus. Wow. Ini mah beda, Le. Kalau bedanya di mana? Vivo V5 Plus itu punya kamera dual front. Ya. Kamera depannya itu 20 megapiksel resolusi. Dan kamera depan sekundernya itu 8 megapiksel. Jadi menjamin kejernihan gambar yang kita ambil. Wah, jadi jernih banget. Berarti beda dong sama yang lain ya? Iya, beda banget ini. Coba. Kita selfie ya. Sini. Oh iya iya. Nah, aku sama aku. Selfie. Oh, iya. Nih, sebelum selfie kita bokeh mode dulu pakai bokeh. Apa? Bokeh mode ini. Bokeh mode itu yang menciptakan efek blur. Oh, ada blur. Iya, fokus, setara sama fokus. Iya. Ini setara sama kamera DSLR ini. Tuh, bagus kan? Wah. Oke. Cakep kan? Bagus. Kameranya mah bagus. Keren banget dulu. Jadi nanti kalau saya foto-foto ya, itu ada efek blur di lampu-lampu stage itu. Iya. Hebat ini. Sampai pas moto juga ada efek musik ya? Iya. Itu ada yang ganteng. Iya, berisik lagi. Bagus nih, Le. Iya. Bakalan banyak tuh fotonya tuh, keren banget. Iya, itu cukup gak? HP-nya nyimpen data banyak. Nah, itu tuh yang suka jadi masalah itu. Loh, kan Andre tahu. Kamu kan punya, Andre. Iya, dulu. Harusnya ingat lu. Tapi sekarang saya udah beli lagi. Yang baru. Jangan khawatir. Kalau Vivo 5 Plus ini, Vivo V5 Plus ini, ini punya 4GB RAM dan 64GB ROM. Jadi pasti bisa menyimpan semua momen-momen berharga di sini. Apalagi lagi nonton konser. Nah, jadi saya takut kehabisan datanya. Gitu. Pokoknya mah Le ya, kita jadi bisa enjoy the perfect moment. Enjoy the with sound. Vivo V5 Plus. Pokoknya nyaman lah ya, Mang. Iya. 20 megapiksel. Tuh, 20. Tolong dipindahkan dulu. 20 megapiksel, dual front kamera perfect selfie. Sekaligus bisa mendapatkan gambar yang indah dan tajam. Ini mah, cerat. Nggak usah mikirin. Nggak usah. Ini mah kulkas TV masuk. Ini mah, nih. Yaudah, hati-hati, Mama. Ya, hati-hati. Ya, Le. Coba waktu tiketnya. Iya, nanti lah ya. Ya, kontek-kontek. Itu. Aidu, Le. Hah? Aidu apa? I can. Saya suka kalau udah nonton rock suka ngajak makan. Gerlang. Siap. Apa gerlang? Gerak pulang. Oh. Siap. Oke ya, tinggal dulu ya. Thank you everybody. Oke. Masuk.
Berasa nonton film Doraemon ya? Iya. Bukan. Si suka Doraemon Giant ya. Kebalik. Kebalik Giant yang ini. Oh iya ya. Tapi oh, kalau dijajarin, nih jajar. Suneo enggak diajak. Lagi di servis mulutnya. Oh. Besar. Kok ini tumen? Ini kalau dijajar kayaknya coba cari perbedaan di antara kami. Oh, enggak beda. Beda banget. Semua. Enggak beda semua. Enggak beda, sama banget. Sama, ya, sama. Dari jenggotnya sama banget semuanya. Kan dia enggak berjenggot Jaruka. Kok gitu amat ngelihatnya sih? Jenggot itu cuman yang ujung doang. Hmm? Cantik kan. Ujung cendu udah. Kok bisa bareng sama Kang Pepi? Kita mau konser. Konser bareng. Konser. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Dalam bahasa Jepang ya. Tadi dalam bahasa Indonesia. Saurna barade konser sadayana, Nek. Ya ya ya. Pade konser di mana? Konser di upami telepat mah cakot-cakot ayeuna, Nek. Iya, Nek. Atur nuhun. Sawang usulna. China hiji. China hiji. Apa nih China hiji? Konsernya di mana? Konsernya Haruka. Di mana, Kak? Lah dia yang ngajak. Di mana? Yang ngajak dimana? Siapa? Di mana? Di mana? Di saya lagi. Di itu loh, yang itu ya. Di sana tuh. Oh. Iya. Tahu, tahu. Tawa harusnya tahu dong. Ngamen kali dimana? Ini ngamen. Di mana? Di Bandung. Bandung. Di Bandung. Oh. Di Dago. Ngomong gede-gede kagak ngomong dari tadi. Bandung. 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 Oh, Bandung di Dago. Iya. Bandung. Iya. Oh, suka tempat ngamen kali iya, itu. Iya. Bukan itu. Konser, itu mah ngamen. Enggak, yang konser kita bareng-bareng. Ngamen tapi dibilang konser. Iya. Oke, okay, ke rumah sakit berdua ya. Iya, katanya. Macam aja. Coba kalau memang punya bertiga band nyanyi dong. Coba. Coba. Oh, boleh deh keluarin dulu ya, aku. Iya, keluarin. Hati-hati harus pakai trompet enggak? Enggak usah. Oh iya, gitar bukan ular ya. Gitar dibanting. Aduh, susah buka nih ini. Susah buka nunggu maghrib dong. Kita puasa. Kok kirain gitar? Matanya kayak trek kan. Buka. Aduh. Ayo. Oke. Okay. Nipu nih. Satu, dua, tiga. Kemdap kejunuh lewati imba. Sumpah, gua mah nggak tahu nyanyi apa dia semua. Samar geledek barang-barang gua mah. Lu aja, ajak-ajak gua. Ya udah, kalau mau ngamen harus latihan dulu biar enak didengar. Biar Om Pepinya di sini aja dulu. Kamu latihan berdua sama Kenta, ya. Bawa ininya. Ini bawa oke. Sok buru bisi kabur aja Pak RT. Sip. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Nanti ini ketemu di konser ya. Oke. Hampura. 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 Hampura, Hampura. Hampura. Ah. Rampes. Ah. Hampura. Hampura Rampes. Rampes pas Hampurasun. Rampes. Dan sudah ada Pepi di sini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini di sini aja.